Selasa siang, aparat Polri bersiaga di ruas jalan utama sekitar Kecamatan Tambakrejo. Bertepatan, rangkaian kegiatan pengamanan rute jalan Wakil Gubernur Jawa Timur bersama rombongan yang akan menuju desa sasaran TMMD. Pengawalan ketat rute program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro pada kunjungan Wakil Gubernur Jawa Timur bersama Forkopimda dilakukan oleh anggota Polri pada 2 Maret lalu. Bersama anggota Polsek Tambakrejo dan Limnas Desa Ngerancang serta Jatimulyo lakukan pengamanan rute jalan menuju lokasi sasaran TMMD. Ajun Inspektur Polisi 1, Nuryadi, Babin Kamtibnas Desa Jatimulyo menjelaskan, pihaknya menghimbau masyarakat sekitar wilayah Tambakrejo untuk menghindari kerumunan dengan adanya kunjungan dari Wakil Gubernur Jawa Timur di lokasi sasaran TMMD, Desa Ngerancang dan Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan.